pengelolaan lampu PJ-CTS bagi masyarakat terpencil. Jadi program Nyoka berjalan dari Aceh sampai Papua. Jadi Ibu Nyo, Ibu Riza Yati, Direktur PT Ibuza Rizki Jaya Nyo yang mengelola programnya pengadaan lampu tiang lampu tenaga surya. Nanti jadi melalui kemitraan, kemudian merealisasi pembangunan terhadap tiang-tiang lampu ini. Khususnya pada masyarakat terpencil yang sangat tersentuh oleh kebutuhan terang. Jadi artinya, tentu perlu sampaikan, karena sering kena pertanyaan, ternyata itu sendiri yang terpemilik Indonesia terang. Ngerti ya guru. Lodo.
maka bagaimana harus berada atas dasar sesuai dengan prinsip dalam kriminalan dan perlawanan gerakan sama dengan dalam sampai saat dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan tujuh tempat kemerdekaan Indonesia yang merdeka bersatu satu berdaulat. Jadi setelah kami simpulkan, pertanyaan yang akan kami berikan yaitu mengenai tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba di remaja dan pelajar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tingkat pelajar dan remaja itu sangat semakin hari dan semakin hari itu semakin besar. Kemudian apalagi sekarang ini kita memasuki masa COVID-19. Nah, tentu saja di samping pandemi corona dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri yang semakin hari semakin besar, kemudian muncul permasalahan-permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pendapat ibu-ibu tentang kondisi yang seperti itu dan kemudian apa yang ingin ibu lakukan untuk minimalisir penyalahgunaan di tingkat penyalahgunaan narkoba di tingkat pelajar dan bagaimana solusi ibu untuk negeri kita ini yang tercinta untuk kedepannya supaya lebih aman, damai dan tentram. Terima kasih. Baik aja. Solusinya bagaimana ya? Solusinya. Oke, lanjut. Salah satunya yaitu dengan kita mendidik dari rumah dulu. Anak-anak itu diajarkan dari rumah. Setelah itu, karena dia sosialisasinya pasti dari rumah. Setelah orang tuanya bagus, setelah itu bagus dia baru di luar itu. Dengan di luar itu kita harus memberi dia mereka itu didikan mungkin agama. Dan dengan terjadinya konflik corona ini lebih mengajarkan kita untuk lebih hati-hati dalam narkoba ini ada pengaruhnya juga. Anak-anak lebih diam di rumah dan tidak keluar malam karena kita konflik ini membuat mereka sadar bahwa pemakaian narkoba itu tidak bagus untuk generasi akan datang. Dan pengedar-pengedar ini kita harap kepada pemerintahan ataupun pihak aparat untuk lebih menekankan kepada pengedarnya karena kita pemakai ini cenderung anak-anak, ya kan? Anak-anak generasi muda. Jadi lebih bagus sekarang kita anak itu dari rumah dulu. Rumah dulu pihak agamanya baru kita pikirkan ya di luar itu sama. Tapi sampai di rumah kita lanjutin yang tadi ya teman-teman ya, kita akan mengumumkan masalah kuis yang tadi sore selesai buka puasa. Pemenangnya adalah Mama. Adalah juara satu jatuh kepada Mama. Regu A. Juara dua,
pinter, semuanya oke. Intinya juara 3 dan juara 2 tadi saya akan jadikan satu. Jadikan satu, ya, jadi ya. Juara 1 dan 2. Tiganya 2, oke teman-teman. Nggak jadi kan juga kita. Pak, juara 2 enggak usah. Yang benar, Bu. Dan kami diundang. Masih. Oke. Sudah tapi jalan satu. Yang benar deh.